Saya update status tentang hasil quick count salah satu pasangan calon sudah unggul. Nah, dari pihak yayasan ada yang menanggapi. Ya, terjadilah percakapan di WA grup yayasan. Tapi tadi pagi dari pihak yayasan sudah ada yang datang ke rumah saya. Mereka sudah mengakui bahwa itu kelalaian dari mereka. Mereka sudah minta maaf. Sebenarnya itu hanya kesalahpahaman, itu hanya apa ya, masalah intern sih sebenarnya ya, masalah pimpinan dan bawahan. Tapi ya tidak ada masalah yang lain, apalagi dikait-kaitkan dengan yang lain, itu tidak ada sebenarnya. Dan sampai saat ini kebetulan dengan lapang dada para pimpinan kami dan yang bersangkutan sudah sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan.